Magaling mo, Bon. Ito ang program ni Bon Jurumero. Mawagiling ka. MB Boy of the Year, Lua Muse. Red Gunner. Dorsilagan. Mohami Asmer! Juga anak buah tempatan dua musa mewakili Musa Eko Pak Iman Jurumero kita silakan Mustafa Musa. Oke, sebelum itu saya mengalihkan kita dengan hari ini yang dihormati sebenarnya Tuan Si Serfu kedua boleh istilah kedua pusat yang kawan saya hari ini bersama-sama menyaksikan Eko Pak Pusat Eko Pak Fatnai Matai dua pusat 2022. Terima kasih Tuan, terima kasih atas kesediaan untuk bersama memberi sokongan dan juga hadir untuk menyaksikan kejamanan pada malam ini. Baik, dan untuk teman-teman regu yang kedua dinaja oleh ataupun piala kerajaan oleh Musa Eko Pak sendiri. Paling Tommy Pamela Eli Boyo Habibu Musa Boyo kemudian Musa sudah jadi kita sama. Baik, berada di kemudian silakan dengan bangga. Jadi kita ini sekarang kita dipersilakan. Terima kasih dengan Cik Mat Abimak mengiringi Encik Yoh Kemumik dan juga Tuan SU Encik Ahmad Amdan bin Ubaidah Bonik bin mantan YDP PAS Tok Mului daripada bersambung sukat boksi kita dan untuk sama-sama naik ke atas gelanggang bagi gelanggang bunga malai. Terima kasih kerana silakan. Camin Usai kau apa ya? Agak kau tidak ingat usai kau ada tadi sama apa? Tadi tadi. Ah, yo kalau hobi anda boleh raga. Ah, ini boleh kita tahu lagi tadi. Pertemuan dua ada kuai tempatan. Happy boy yang merah, kumusa dan juga biru, usai kopak dua musa. Tadi ada mati ke tak? Mana? Apa dah sebut kau yang kamu saya tu? Kau bawa kita ke tempat itu. Sudah. Kau yang juga kan? Hati dulu. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Jajakan untuk Usai Kupak atas tanjuan segala untuk berku yang kedua ini. Dan yang mana ini saya kongsikan juga untuk anda yang bersama dengan kami. Jangan lupa, hari Usai Kupak banyak juga program-program mainstream yang menarik
yang mencari tarikan pelancong di sini dan juga menjadikan pengusaha satu tarikan yang viral sekarang ini. Baik, terima kasih kepada kamu. Merah dan juga biru, sila dengan bangga. Penerangan diberikan oleh pengadil sentiasa dengan amalik, pehek amalik. Tepat amalik boleh. Kalau itu juga yang kira. Kalau itu juga bisa berhenti, ada di pehek. Kalau pehek itu. Haa, ya itu. Ini pehek, sama. Sudah pasal. Okey, merah dan juga biru, tiada Y2. Tiada Y2. Tiada langkah semua. Hanya pusing yang kelima dan juga keenam. Dan ribu yang kelima dan juga ribu yang keenam saja. Merah. Dan juga biru. 5 pusingan. 5 pusingan. Bagaimana pun piala Kerajaan Musim Ekupa. Merah dan juga biru. Sila dengan langkah. Baik, tahan keeper ready. Juru ready. Merah dan juga biru. Pusingan pertama. Cepat. Sampai jumpa.
Okey baik, alright. Apabila saya ambil dari segi kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu meja yang tetamu-tetamu VIP yang di meja VIP. Terima kasih yang sempat menganggap. Terima kasih walaupun dalam keadaan kejauhan kita ini boleh dinyatakan dalam last minute. Tapi alhamdulillah dan lebih banyak terima kasih saya ucapkan untuk tetamu-tetamu meja VIP yang juga terus sokong membeli meja pada sokongan untuk kejauhan pada malam ini. Terima kasih. Dan kejuangan untuk musim keempat kita akan berlangsung selama 2 hari malam ini dan juga pada malam esok dan antara minggu-minggu yang akan bersama dan juga meletak untuk edisi malam yang kedua. Kita ada jawapan yang kita asing lagi daripada Ayam Mas Panas, Izzat Zaki daripada Thailand, Phuket Thailand asing daripada Red Army Kuala Lumpur, Iwan Anak Tiong daripada Pat Kani Thailand, Rum Kinang, kita ada Suhaimi Aziz daripada Limosin, Tanah Putih, Kuala Lumpur, kita ada Mat Syah, Anak Lintah, Masih Mat Selatan, dan ada beberapa lagi yang berumur yang menarik. Jadi jangan lupa untuk di sini soal yang kedua, terus bersama dengan kami. Terima kasih atas sokongan untuk semua penonton-penonton lokasi Kuala Lumpur ini. Terima kasih, saya ucapkan. Okey, masa tamat. Penjuru merah dan juga penjuru biru, anda minta maaf banyak. Selepas ini, sekiranya anda naik ke atas gelanggang, pastikan anda memakai kasut ataupun membuka selipar. Anda minta maaf banyak dan. Baik, clearing. Pembantu penjuru merah dan juga penjuru biru, saya mohon untuk anda dulu kerana di belakang aku, anda minta maaf banyak. Yeah.
Datang. Datang. Macam mana dada? Malam ni macam mana dada? Okey ya. Saya ni sebenarnya anak kamu ini sebenarnya tak berdoa sendiri. Tapi kalau ada selalu diberi ruang dan juga peluang mereka ataupun anak-anak muai kata ni, anak-anak muai terutamanya ada muai kau muslim ni, saya yakin suatu hari nanti gua muslim juga boleh lahirkan anak muai yang hebat untuk negeri Kelantan. Cuma kalau boleh ada muai kita bumi sokongan yang hebat dah untuk mereka insyaAllah. Ini ada yang tersedar dapat membeli ruang dan juga peluang untuk anak-anak muai gua muslim akan terus bangkit dalam Sukan Kuantan yang mana sebenarnya selain lagi Kelantan hebat sangat Sukan Kuantan. Thank you.
saingan yang padat. Dari keputusan yang winner is
Mustafa Musa mewakili Jose Ekopa dua Musa. Ah, tapi tidak ada. Apa buat kita lima empat kita berikan satu nama.